Kita ke informasi pertama, pemirsa, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting terjaring operasi ganjil genap di Kota Bogor saat hendak liburan bersama keluarganya pada Sabtu pagi. Mobil yang dikemudikan Ayu ini memiliki plat nomor polisi berakhiran ganjil sehingga diminta untuk putar balik. Di dalam mobil Mini Cooper itu, Ayu bersama dengan keluarga. Dan Ayu mengaku tidak tahu atas kebijakan ganjil genap di wilayah Kota Bogor. Oleh karena itu, Ayu pun meminta maaf dan langsung memutar balik kendaraannya. Sosialisasi dan penerapan kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang masuk ke Kota Bogor mulai dilakukan pada Sabtu pagi ini.